kami mungkin nanti di apa di pas panen kami bisa difasilitasi apa itu mungkin ada apa gudang untuk pas panen gudang gitu terus yang ini apa gudang simpan aja tahu rumah rumah masing-masing pirang pak kawannya tenggeriki pak kawannya tenggeriki pak kali tenggeriki naik musim ngeten ini kelangkaan pupuk kandang pak kandang sapi pak. Oke, artinya apa? Artinya butuh gudang. Gudangnya di mana? Di Kabupaten. Di Kabupaten, di mana? Di desa. Iya, di desa. Oh, tapi apa tuh? Dalam bentuk apa? Gudangnya dalam bentuk apa? Gudang apa maksudnya? Gudang mana? Gudang biasa pak. Saya ngoten mau. Saya mau cepat. Mau busuk nanti, tidak buatan. Buatan nggak malah kemarin kan hawanya atuh pak. Jumtok. Tidak perlu cold storage, buatan. Cold storage. Yang untuk buatan, perlu enggak? Buatan. Buatan, Pak. Buatan. Oh, berarti gudang aja. Berapa kali berapa? Ini kali ya. Kalau ada 10 kali 20 atau 10 kali. 10 kali 20. Gudang. Benar, butuh gudang. Iya, Pak. Oke. Iya. Hah? Ya. Simpan tenggeriannya piyambak-piyambak apa sih? Buatan juga kelompok nanti kata kursi Pak. Enggak saya hanya mencoba benar tidak butuh gudang tenan orang tentu butuh Pak itu disimpan yang ngomongnya iso buatan? Buatan Pak, baun ini itu nyengat bawang putih, bawang merah Pak. Oh, baunya yang enggak aneh ya. Oke. Kalau kita ada anak cilik ini tidak mau mabuk bawang okay, okay. Nah, apa ada angkaskan gudang kalau dijual langsung laku? Jual langsung laku, tapi banyak kita kan butuh untuk penyelenggaraan yang berikutnya Pak. Kami takut nanti ada kelangkaan pas kelangkaan benih gitu. Oh, biasanya. Termasuk untuk nyimpen ya, benih yang untuk anu berikut. Oke, okay. Okay. Pantri. Okay. Ya, Pak. Bisa itu Pak dengan program PISU tadi Pak? Berarti sudah satu petani. Iya. Satu petani berapa rumah tanahnya, luasnya? Luasnya kurang lebih 30-40 hektaran Pak. Satu petani? Oh enggak, satu kelompok Pak. Ini kelompok? Kelompok Pak. Kita untuk kelompok Pak, bukan oke. Satu petani. Bawahnya apa sih? Keramik, apa-apa? Boten Pak, semen. 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 Atap rombang itu kan? Nggih. Panjang-panjang. Siapa? Siapa? Ya, enggak tahu Pak Andre. Kit ini punya tanah. Tanahnya sudah ada. Sampun, Pak. Sudah ada. Sampun. Elok mungkin. Tapi sama desa plastik, Pak. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Iya, Pak. Tanah desa nanti, Pak. Iya, Pak. Palingnya Pak panen sawan putih Pak dikurangi impor kersane yang diam buat sakit melihat pasar Jakarta Pak. Kemudian kan sumber sawan putih Pak bupati ini Pak panen malah impor. Oke, Pak Menteri Perdagangan Pak mencek lagi. Iya, tahu sawan. Oke, oke Pak. Tabun kan Menteri Perdagangan sekarang. Saya Pak Presiden, ini ajeng cerita, ini saya, ini harapannya itu untuk pertanian di Temanggung itu semakin modern. Ini cerita saya sudah memegang sekitar 7 greenhouse untuk melon, jadi dari greenhouse untuk melon premium. Oh bagus nggih. Saya sing ngono-ngono kuwi sing saya. Ya, ini kuwi napa? Dari desa itu tapi bisa kirim ke ibu kota seperti itu. Tempatnya di mana, Gis? Di dusun saya, Pak, di bawah. Pas ada anu ya, ada tanamannya ya? Ada tanamannya, Pak. Oh, okay. Tanamannya, Pak. Tapi di dalam greenhouse. Dalam greenhouse, Pak. Greenhouse-nya bikin dari mana itu? Bikin sendiri. Bikin sendiri, Pak. Oh, bukan beli jadi, tapi bikin sendiri. Bikin sendiri, Pak. Ini tukangnya juga tukang dari apa masyarakat sekitar itu pekerjaannya juga. Terus nah ini harapannya kan Temanggung itu 1000 greenhouse seperti itu Bapak Presiden ya, terus jadi bisa apa continue terus untuk apa produksi melon karena kebutuhan di pasar itu sangat sangat berat banget ya. Iya. Enggak, satu greenhouse berapa kalau saya rupiahnya 100 juta itu sudah sampai panen Bapak Presiden.
itu ukuran 300 meter persegi. 300 meter persegi, ya. 100 juta. Okay. Ya. Terus berarti yang dibutuhkan apa anunya, maksudnya 1000 tadi maksudnya gimana? Itu untuk greenhouse sendiri, Pak Presiden. Enggak, misalnya ngambil kur, berani enggak? Kalau mengambil kur, insya Allah berani. Ini untuk hitung-hitungan, itu kalau dari saya sendiri sudah 2 tahun ini, insya Allah tidak 2 tahun, belum sampai 2 tahun, sudah kembali. Buat dealing kan, kalau ada, tapi enggak apa kalau ada anggaran di Kementerian Pertanian di ini aja. Yang gini-gini pasti itu, namanya, apanya itu. Pasarnya kurang, itu masukkan lulu aja ngantri itu. Kalau karena barangnya bagus di apa? Di dalam gereja. Di dalam gereja, masih kualitas bagus. Itu. Nanti kan intervensi program. Ini kebutuhan petani milenial ini. Sarjana itu. Iya, yang disupport itu yang mudah-mudah gitu. Anu banget itu. Berusaha untuk membangun. Ada teknologi di situ, ada greenhouse di situ, waduh bagus yeah. banget. Saya tahu Pak Bupati. Pak Bupatinya Grace soalnya. Halo Pak Menteri. Siapa Pak? Pak Menteri. Ini saya dengan para petani di Temanggung. Keluhan mereka semuanya sama. Pada saat panen bawang putih, bawang merah. Enggak, bawang putih maupun bawang merah ya. Itu impornya justru masuk. Keluarnya selalu itu. Enggak. Sebentar, bawang putih, bawang merah. Bawang putih. Bawang putih, benar, bawang putih. Bawang putih. Betul. Enggak. Ya, enggak yang ini apa? Yang di sini enggak saya nanam bawang merah ini agak kompis tadi. Jadi di sini juga ada bawang putihnya. Tapi pas panen keluhan mereka sering enggak mau nanam lagi karena harganya jatuh apa impor anunya pas masuk gitu. Itu aja anunya. Gitu. Ini di Kecamatan Bansari lah. Mana? Bansari. Bansari. Iya. Bansari di Kabupaten Temanggung. Iya. Iya. Iya Pak Mendak. Iya oke, okay. Terima kasih. Oh, udah diperintah kementerian langsung. Tapi kalau ada lagi nanti, saya minta trapunya. Siap. Ya, gampang trapu nanti. Yang anu berapa nih berarti? Yang gerindas berapa? Anunya gimana? Kalau enaknya? Harapannya itu kan, ini kan saya masih kurang untuk memenuhi kebutuhan dari vendor-vendor Pak. Okay. Ada yang satu minggu itu kebutuhan 2 ton. Tapi sekarang saya baru bisa. Ya, berarti butuh berapa kira-kira? Ada lahan berapa, butuh berapa greenhouse, butuh berapa uang kira-kira? Kalau ini untuk kelompok, saya kan sebagai kapok tan, okay. Pak. Ada 14 kelompok tani. 14? Jadi misal ada 14 itu bisa ada greenhouse, itu bisa berputar terus produksi, bisa menyuplai. Dan 1000 greenhouse. Kalau harapannya 1000 greenhouse di Temanggung, Pak. Sepuluh ringin, akan nggak 14 itu per kelompok punya greenhouse, itu punya kegiatan, Pak. Kalau pas musim penghujannya kan kerja nanam di situ. Nek pas siang ya kan. Nah, itu di dekat rumah atau di dekat rumah atau dekat rumah gitu ya. Oke. Ya bisa diminta di Ya 10 sek ngono ya Mas ya. Bisa 10 sek. Nggih, ngoten den mawon Pak. Nggih. 10 sak miliar. Nggih. Iya kan? Sama. Menarik. Iya, 10 dulu bagus, orang lagi.
Sonten ilmu sapi ngeten Pak Dasik. Sonten masak. Iku ki jalukanmu kemen iki piye? Gudang niku greenhouse sapi. Mumpung Pak Jokowi teng mriki, Pak. Lah sampeyan ora njaluk omah sisan ngono. Mboten pun badang ngono tak awal. Mbak, rumput niku saking Boyolali mriki. Ana dari Klaten, Pak. Klaten. Ana dari kandang. Nggih, kandang. Terima kasih. Nggih, Pak. Assalamualaikum. Sehat-sehat.